Halo, teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ajagaming Channel. How's it, yo? Gimana kabar? Sehat tentunya. Gua udah lama banget ya tidak menyapa kalian dengan baik dan benar gitu kan. Kita bakal bersenang-senang melihat teman-teman ya. Musuhnya ngapain aja nih teman-teman ya? Jadi kalau kalian main game gitu ya harus bersenang-senang teman-teman. Jangan bersedih-sedih ya. Jangan berstres-stres. Ya. Kalau tuh stres sih. Sama stres. Mana musuhnya? Oh, itu dia di depan. Wah, gak tau dia liat gua. Di ngeframe kon. Oh gitu ngomongnya, kok gitu kak? Kok kasar ngomongnya? Ngeframe sih ngeframe, gak gitu juga kali bos. Oh turun dia guys. Bang, itu Godzilla lu nyangkut bang. Wah kena, kena. Wah yang punya pesawat. Bang, sabar, like, enjoy. Nice. Berempat AFK aja. Nice. Surprise. That was easy. Bye, have a great time. Kembali ke lo. Kacian dulu gitu guys ya. Jangan lupa kalian dulu. Kacian dulu bro. Gitu guys ya. Dia mainnya serius, kita mainnya dua rius ya. Ada musuh. Pura-pura jadi bot lagi. Itu bot apa orang? Oh, orang ya. Wah! Kayaknya orang deh. Masa sih bot kayak gitu? Tapi orang tapi kocak mainnya. Siapa yang nembak? Kecreng bunyinya kan. Sekarang headshot bunyinya satisfying tuh bunyinya. Kecreng gitu. Udah kayak di film-film horor nih. Kecreng-kecreng gitu bunyinya. Let's go boys. Kita pasti bisa boys. Membantai musuh-musuhnya semua. Yang punya pesawat udah meninggal satu squad. Berdua doang mereka, dua squad ya. Meremehkan musuh ya mereka ya. Sombong, dikira kita bisa di duo squadin temen-temen ya. Tidak semudah itu Ferguso. Kita itu spesialis membantai solo versus squad. Oke. Dengan cara keroyokan. Ya mesti ngapain main solo squad. Ya enggak, kalau enggak kuat jangan coba-coba ya. Coba-coba loh kalau enggak kuat. Kalau kuat boleh silakan. Masih bisa enggak sih ini? Teknik zaman dulu masih bisa enggak sih? Oh, udah bisa ya. Udah gak bisa. Udah gak bisa teknik zaman dahulu gak bisa ya. Jadi fix. No tension. Sudah tidak bisa disalahgunakan teknik ngepron langsung ganti senjata guys. Gak ada musuh kayaknya di sini. Kita bakal nyari grip-gripan dan moncong. Setelah itu kita bakal memberikan musuhnya pelajaran temen-temen ya. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena di match kali ini mereka bertemu dengan Sultan. Sombong amat. Sultan tan tan tan. Ya, nice. Buang buang. Search for vehicle. Ada mobil guys. Search for vehicle katanya. Oh itu ada mobil. Mantep coy. Are you ready bro? Ready to win? Let's go bro. Kita bergerak langsung mencari musuh-musuhnya. Udah berhenti nyanyi bro. Gua tahu suara lu bagus seperti suara seperti suara apa temen ya? Suara bagus suara apa sih? Relatif ya. Jadi selera orang beda-beda ya. Kita sepakat dulu apa yang suaranya bagus guys.
Suara Bang Eji bagus gak? Ya enggak lah, oh iya enggak ya. Nomor 4 AF kan ya? Nomor 4 ketinggalan AF kan. Sepakati dulu kita. Kita harus menyepakati satu hal ya. Karena judul ini penuh dengan kesepakatan. Apa itu maksudnya? Maksudnya suatu hal itu dinyatakan seperti atau sedemikian rupa itu berdasarkan kesepakatan. Ngomong apa sih gua? Ya tapi ngerti gak? Ngerti lah, orang-orang penonton gua pinter-pinter kok. Mau anak kecil mau dewasa ngerti semua. Maksudnya peraturan itu kan dibuat itu atas kesepakatan bersama ya guys ya. Bersama siapa bang? Orang-orang yang mewakili suara kita gitu kan. Mewakili kita. Ngomong apa sih gua? Gua jadi politikus ini. Enggak, ini enggak ada hubungan sama politik ya guys ya. Ini berhubungan dengan kehidupan. Misalnya pemilu presiden yang milih kan 17 plus ya. Nah, anak yang di bawah 17 tahun kan enggak memilih. Tapi kan itu tetap kesepakatan bersama kan siapa yang menjadi pemimpin negara. Walaupun sebagian itu mungkin keputusannya tidak dipenuhi karena kita nggak bisa nyenengin semua orang di dunia ini ya nggak? Iya. Pada akhirnya ada yang kecewa jadi oposisi, yang bahagia, euforia, merayakan. Senang bang. Orang itu Mobile Legend. Mabole Legend. Mati sama putus enggak apa. Gua rela lu mati sama bot. Toh orang apa bot ya? Mati kau. Oke, mati kau ya bang. Kasih mati dia bang. Wah. Udah. Watch out. Oh yang mati bang. Kok kasar omongannya kan? Granat. Sabar guys, sabar guys. Ini orang ngeselin. Gue tadi dengar step, tapi kira step teman gue. Ternyata ada musuh juga yang mau. A few moments later. Makan apa gitu? Mati kau. Bangke. Mau kau surprise apa? Hah? Udah biasa aku di surprise sama istri gue. Eh, istri gue. Ah, jelas. Kita surprise balik ya. Yeah, boy. Apa tuh ayamnya pucat-pucat. Kepala Barbie. Nomor 4. Oh, nomor 4 kena sama bot ya. Teng teng neng. Oh, habis ngelut ya. Enak ya ngelut ya. Gak bagi-bagi bro, bro. Bagi-bagi dong. Nonton bang, nonton gue bang. Tenang bang. Gue tidak akan mencewakan kalian bang, tenang. Kan harus clear ya. Nomor terakhirnya gak keluar-keluar loh anak sirsak. Sirsak apa itu ya? Sirsak tuh buah yang paling ini ya. Gue dilarang makan sama teman gue. Katanya kotor kalau jadiin jus. Karena diperas-peras. Dulu kan zamannya masih belum corona kan perasnya pakai tangan guys ya, enggak pakai sarung tangan ya. Jadi kotor gitu kan. Jadi kita harus steril ya. Enggak harus steril, Bay. Maksudnya harus memperhatikan kebersihan. Mau boleh gen ya. Kok enggak ada barangnya, guys? Oh. Motherboard Legend itu ya, Mobile Legend. Bukan Mobile Legend ya, Mobile Legend. Nomor 2 udah keluar guys ya.
maaf nomor 2 ya. Tapi ngomongnya kasar sih kamu nomor 2. Kenapa kamu ngomongnya kasar gitu loh? Apakah kata-katamu itu bisa membuatmu puas dan merasa lebih baik? Ya gak apa-apa lah. Kadang hidup tuh butuh pelarian ya guys. Pelarian. Dengan merokok kadang orang merasa ganteng ya kan? Aduh habis bensin cuy. Itu mobil KW ya. Aduh mobil KW cuy. Dengan berbicara kasar orang merasa ini ya, superior. Jadi tiap orang tuh beda-beda ya. Gue dulu waktu kecil itu sering ngomong kasar guys. Gue mengakui guys. Waktu anak warnet ya. Anak warnet tuh banyak kan ngomongnya kasar ya. Udah lah kita buka-bukaan aja ya. Anak warnet adalah 100 orang yang ngomongnya gak kasar cuma 2 paling guys. Jadi ngomongnya waduh kayak abang-abang tadi tuh. Yang mati barusan. Ya gimana cara mengubahnya? Gampang temennya, jangan ngomong kasar itu. Biasakan aja. Tapi anak-anak sekarang pintar-pintar sih. Di sekolah ngomongnya kasar, di rumah ngomongnya baik gitu kan. Di depan orang tua auto jadi alim. Kayak gua. Gua zaman dulu juga gitu guys ya. Di depan orang tua langsung jadi anak alim. Di depan orang tua ngomongnya kasar ya. Semakin tua semakin sadar. Apa gunanya ngomong kasar? Kepuasan emosional kita doang ya. Kita bisa mencari cara lain dengan hal lain gitu ya. Tapi ada yang ngomong, mending ngomong daripada mukul. Betul juga sih, ada anak yang suka banting-banting barang coba. Itu paling harus dihindarin itu. Tantrumnya versi next level itu. Kita bakal cari musuh deh guys ya. Temen gue ngapain sih? Temen gue tadi gak gue jemput ya, gue selalu suka ceritanya. Ini orang nih, orang nih, orang nih. 1, 2, 3. Wah, ngeprun dia asem. Wah, lagi ingin ngelut dia. Kena kau, kuba. Ditembak 2 kali masih ngelut. Ini peringatan itu ya. Kalau kalian udah dikasih peringatan sama orang gitu kan, sekali, perhatikan 2 kali. Wah, kalian harus hati-hati. 3 kali apalagi, wah. Itu 3 kali peringatan masih dicuekin. Gitu lah akibatnya. Sia-sia dia ngelut. Gak ada yang dibawa mati ya, harta dia. Coba temen dulu, kita butuh tanker ya. Let's go bro. Gue butuh tanker ya. Jadi kita butuh bantuan orang. Tunggu. Waduh, sekarang ngeri ya. Sekarang ngeri loh kalau turun dari mobil tuh gitu kejadiannya. Sisa dikit loh musuhnya, gak jelas nih. Ya bro, sisa berapa itu? Sisa 14, yuk. Gue butuh tanker. Yuk. Naiklah, kayak mana ya bang ini? Biar have fun dulu kita ya. Biar gopol musuhnya temennya. Udah fix ya, biar gopol musuhnya. Bisa 14. Tenang, kita ada tanker ya. Kalau kita khawatir teman kita gimana gitu kan. Kita gak boleh khawatir. Kita harus percaya diri jadi orang. Ingat itu. Karena nasib kita di tangan kita sendiri. Jangan pernah menganggap nasibmu di tangan orang lain, oke? Kenapa gue berkata demikian? Karena pada akhirnya ketika kalian butuh bantuan, yang pertama bisa bantu kalian adalah diri kalian sendiri. Keputusan kalian, ya kan? Wah ini jadi channel motivasi temen ya. Main PUBG sambil motivasi gitu kan. Bang, gue pengen jadi pro player PUBG, apa yang harus lakukan? Ya karena harus latihan ya. Hidup itu penuh prioritas guys. Prioritas itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan usia. Ada orang tuh. Nah, kalau kalian mau prioritasin ya boleh, cuman atas alangkah baiknya atas dukungan orang tua gitu kan. Bang, orang tua gue gak dukung. Ya udah. Cari cara supaya mereka mendukung. Buktikan. Dari kalian tuh gak perlu bolos ya kan, main seadanya. Tapi ikutin kompetisi. Udah menang kasih hadiahnya ke orang tua sebagian atau berapa persen gitu kan. Orang tua mulai percaya nih. Wah, lu gak nyuri kan? Enggak. Ini buktinya. Orang tua makin percaya. Karena dengan doa orang tua kesuksesan itu lebih gampang dicapai temen ya. Gitu kan. Bukan berarti pasti tercapai ya. Alangkah baiknya atas restu orang tua. Kok gak punya orang tua bang? Gak apa-apa. Sekali lagi nasibmu di tangan kamu ya kan.
doa orang tua itu hanya sebagai sebuah apa namanya semangat ya untuk kali ya. Jadi itu gak harus semangat. Ini musuhnya kemana ya? Contohnya nih ya, musuhnya ini nggak ada nih. Ya, tadi mobil dulu, bos. Kok gak ada helm 3 lagi? Ribet. Sisa 12 maksudnya. Gak jelas ini match. Orang di mana sih? Eh, nih bro. Oh, ini temen gue ada juga nih. Cocok nih. Rara seperti ini cocok jadikan tanker ya, guys ya. Itu cocok. Oh, ada flare gun kah? Oh, ini gak jelas ini. Ini match gak jelas ini, guys ya. Match gak jelas ini. Jadi motivator gue nih, ini match motivator ya guys ya. Oh itu depan itu. Gerak tuh mobil. Ini mobil gerak garuk-garuk. Jelas-jelas itu gerak tuh mobil. Gerak deh tank gitu kan bunyinya kan. Enak ya, satisfying ya bunyinya. Kreteng gitu kan. Musuhnya auto pucat pasti ya kan. Langsung kayak ada cuy. Wah. Ayamnya sakit bro. Kayak di film-film bro gitu ya. Itu versi lebay temennya. Jadi normal kayak, wah lu sih terlalu open bro. Dia juga sih lu terlalu open bro. Ini ambil bensinnya kita. Hidup sekarang tidak seperti yang kita inginkan. Ya sih milik itu. Oke mana sih tension ini. Kayak mana gua gak ada musuh. Gak ada hiburan. Oh itu ada mobil. Mobil cowok guys. Waktu itu juga ada ya. Tank. 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 Kok ada suara mobil? Gue kena cuy. Bisa kamu kena. Waduh maaf nih kawan ya. Maaf nih. Oh, di bawah ada orang tuh. Bentar. Bruh. Ini cabut deh gue. Daripada tembak ke main sono ya kan ribet. Biarin dulu guys. Gue gak mau nyari masalah dulu ya, bentar ya. Main jauh kita. Apa double batu blok ya. Oh itu dia, gerak deh. Buset bu. Mobilnya gerak guys, terbang. Pula kan cukup pucat sih gua, tapi untungnya musuhnya juga rada-rada kan posisinya kan, dia malah ngepron di situ kan, paling nggak boleh tuh ngepron di situ guys, ngejungkang dia biasanya. Oh itu dia musuhnya. Kok hilang? Gua dicuri orang cuy.
Have a beautiful time. Mobil gue diambil orang kocak. Beda squad ternyata sama yang depan. Suruh udah gue hancur cuy. Lucu nih pak. Ada apa lagi di sana? Ada musuh nggak sih? Please jangan ada musuh dong. Untung musuhnya baik cuy, ditinggalan gue. Gue jadi musuhnya gak sih, gue terbalik asam keluar zona kok. Untung musuhnya kabur cuy, ada bagi di sana. Oh, alhamdulillah. Ada di lobby cuy. Harapan masih ada ya, dua-dua nih musuhnya. 50 detik bung, let's go bung. Nah harus gagal konten. Udah ngomong sepanjang game ya kan, gue lupa ganti dulu. Ternyata gue, ini gak bisa diganti tadi scope-nya guys. Panik gue, jadi gak open scope gue, karena jaraknya dekat banget kan. Jadi yang pertama gak kenok tuh. Ada. Waduh, gak zona sini. Batu depan sini lah. Ambil high ground enak sih. Tapi low ground juga enak sih. Enak-enak aja sih, sama aja. Yang penting ada angle-nya mantap tuh. Biar seperti di film-film. Biar seperti di film. Ada orang. Meledak bos. Kamu ngapain? Pakai mobil udah mau meledak bos. Stress bos. Pal-pale. Itu the meaning of pal-pale. 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 Itu ya namanya pal-pale guys ya. Pakai mobil udah mau meledak pakai. Terus ya nggak gitu-gitu amat. Oh di situ wah ada yang pakai MG guys. Takut gue guys. Oh satu lawan dua nih. Mati kah? Ada yang pakai MG guys. Di area sana. Takut gue jadi dekat sih. Main jauh aja kita. Sumpah takut banget gue. Gak berani gue, gak berani. Turun tangan, gak berani turun tangan. Angkat tangan, turun tangan dong. Aku paling takut kalau pakai MG. Ih, gak sempet nembak udah mati. Udah kenok. Ya kelihatan loh musuhnya. Bangke, bangke. Sabar guys, sabar guys. Kita punya AWM itu di musuhnya kah? Gak kelihatan loh. Jauh dong, main jauh kalau berani sini nongol. Bangke, bangke, bang, bang. Bangke, bangke, bang, bang. Kalau berani sini muncul loh. Main jauh kita. Gua pecahin seluruh tubuh lo. Bisa sih menang kalau gua iniin dia deh. Ngeluin darahnya dulu guys ya. Kok gak kelihatan sih musuhnya? Gua takutnya dia ngeflank aja gitu loh. Tapi harusnya di arah sana sih. Itu kah? Dari gua ngeliat situ, gua kirain dia. Oh, culun juga nih musuh. Culun kau bang, culun. Nongol lah kalau berani bang. Biar ku pecahkan pala kau itu. Oh itu dia, bentar di situ dia. Bang. Bang. Mati kalian dua kan? Lu kesal sama kalian, jangan macam-macam aneh. Macam-macam aneh kalau di sini, mati kalian. Kalian udah bersabda Bang Eji ini dari tadi memberikan motivasi ya. Ini motivasi untuk para gamer ya guys ya.
editor, jangan kau cut-cut ya kata-kata motivasi dari Bang EJ Gaming in the house, yo. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman ya. Semangat, semangat, semangat 45. Sampai jumpa.